Masjid itu ada 40. Mencoba hal baru, mencoba untuk perekonomian. Misalnya nanti seandainya kita sudah bisa mencoba, sudah melakukan, sudah praktek, insya Allah nanti akan disampaikan kepada lurah, kepada perangkat, supaya teman-teman semuanya ya. Jadi prakteknya ini sendiri terkesan emang bisa mudah atau bagaimana? Sedikit sulit. Sedikit sulit ya? Kesulitannya di mana? Melihat. Terlalu. Bahannya apa ya? Jelimet. Oh, jelimet. Emang butuh kesabaran ya? Oke. Ini harapannya sendiri ke depan seperti apa? Sebagai pemuda ini. Mungkin bisa mengajak pemuda yang lain di desanya atau seperti apa? Dari pelatihan ini lah ya. Semoga bisa dikembangkan apa yang juga dari bisa dikembangkan lagi dan bisa dipelajarkan pada teman-teman yang juga di supaya mereka juga tahu apa yang juga. Supaya pembukaan pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan tema kesaringan bangun duro pembuatan ranjang dari limbah industri yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, hari ini tadi praktek dengan 100 peserta membuat ranjang dan bronjong ya, bronjong belanja. Karena memang animo para pemuda ini sangat senang karena melihat dan menarik apa yang mereka ingin lakukan untuk kedepannya. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media Tribun Muria.